Halo guys, lanjut lagi di vlog pedesaan di desa Cikedondong, Pantarsari. Kedondong, desa Cikedondong. Nanti lewatin desa apa lagi terus mau cerita tuh temen ya. Nampak di sini perekonomian penduduk sudah bagus ya guys. Bangunan permanen, toko-toko sudah mulai banyak walaupun termasuk daerah terpencil. Bahkan tidak jarang pula kita menjumpai rumah mewah, gedung bertingkat di sini, guys. Ini ya baru sekali ke sini, lewat sini. Shock. Jalan yang luar biasa ya. Di Cilacap itu masih ada yang seperti ini. Dihibur sedetik. Masuk lagi ke sini. Nih kan guys, rumahnya bagus-bagus nih. Oh. Asik ngobrol, wah. Ini sebetulnya dekat ya, perjalanannya cuma 4 kilo, tapi karena rutenya itu kayak gini, masya Allah. Itu gunungnya pun coba pun disyuk pun, gunungnya bagus. Sini memang view-nya bagus banget ya guys, buat bikin villa.
kalau ini satu-satunya jalan menuju ke desa ini ya, berarti nanti harus balik lagi. Gak ada alternatif jalan yang mulus. Ini ada POM ini, fuel dispenser. Ini setengah. Continue 4 km guys. Ya 4 kilo asal jalannya mulus kayak gini, no problem lah ya. Kalau jalannya rusak gigi 1 gimana mau dapat? Sekarang udah jam 9.15. Perkiraan kita sampai itu sekitar jam 9.12 guys. Artinya ini udah melenceng 3 menit padahal tujuan masih jauh. Jam 9.12. Mundur perkiraan waktu sampainya. Jadi jam berapa pun? 9.29. Nih, rumahnya bagus mewah-mewah di sini, guys. Tunjukin, Bun. Rumahnya itu bagus-bagus ya. Karena gua udah dibilang di udah gua cicip dong. Ini aku belok kanan. Mobilnya orang bukan belum mobil mereng mono. Jadi orang apa kamu mobil mana enak? Ini tadi desa Cidondong ya. Cikedondong. Cikedondong. Ini masuk hutan lagi, guys. Masya Allah. Wah, itu kuburan ternyata, guys. Wah,